Church. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tangaran kelakang ibu. Kalau ndak tangaran, suara ambo kareh keluar. Tapi melalui mik ndak tangaran, anan ke ibu dangan-dangan. A'udz billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashirin wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wa qala aidan wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Wa qala aidan akthiru dhikra hadhi min ladhati ya'nil maut. Nan kita muliakan beliau inyek lubuak pendiri, penggagas, pemimpin pondok pesantren Darul Makmur Nagari Sungai Cibadak yang sebentar lagi akan memilih wali nagari definitif. Maka dengan kenagarian tabik panjang Sungai Cibadak ambil umpamo Gunung Jokabui. Ba'a Gunung Jokabui angin baseru bakutiko. Kutiko angin baseru tulak belakang malah kito. Tapi gunung ndak kalupo di kabui, kabui ndak kalupo di gunung. Walaupun sudah jadi dua nagari, kita tetap bersatu dalam persaudaraan. Mudah-mudahan nagari baru Sungai Cibadak yang telah dimodali dengan IPDN berdirinya di sini, mudah-mudahan juga dihindarkan oleh Allah dari segala macam bala dan siksa. Amin. Iko bedanya orang baso jo orang lain.
bantu bunyi labah hinggok je. Ustaz lah mulai mengaji awak bercerita je. Ha. Ada tiga bisikan iblis dalam musaji. Pertama, ingat-ingat yo. Stop salah muncung ya cik, lah jom ya cik yo. Ambo ke mengecek atau ibu-ibu? Ah, anyang. Tiga bisikan iblis nan kakito waspadai di dalam musaji, ndak di luar. Nan pertamu, kalaulah mulai ustaz tu mengaji biko kecik iblis, cari tampak basanda nan gak takut. Iya kan? Apa-apa nama sanda, basanda azalah musaji awak lah takut. Pijal lalu. Kalau ndak amu mato lalu sambil basanda kecik iblis, cari kawan suuk kida tampak mautat. Tu bisikan nan kedua. Nan ketiga, kalau panjang nak kaji ustaz tu biko, cari tampak lari keluar. Kini bapantul lambo cik lodi. Alado kue di ibu-ibu. Tali kai panjang 9. Orang mama peh hati pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan. Makanlah kue nantai dang. Jangan dipaseraan saroknya. Karena masjid ini harus harus bersih dari segala kotoran. Nan kita hormati injik wali negari atau yang mewakili. Yang kita hormati bapak pengurus masjid Darul Makmur. Nan kita hormati kepala pondok pesantren Darul Makmur beserta seluruh majlis guru tata usaha kita yang berkiprah berjihad pada jalan Allah untuk membangun mental yang ada di dalam dada anak-anak cucu kita ini, memperdalam ilmu dalam keislaman. Mudah-mudahan inyek lubuk angku pucuk seluruh kita yang turun tangan di pondok pesantren ini, ibu-ibu, bapak-bapak majelis guru, diagih de Allah kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nan kita hormati inyek wali jorong. Beliau ninik-ninik mama nan baure baka tunggang nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan nanak kemanakan. Mudah-mudahan ninik mama kok singkik kemanakan bisa diuleh, kok kurang bisa ditukuak, gok di tangah di bumbun jo kabanaran. Jana dojo niniak mama nan bagala datua menjual tanah pusako. Orang laki-laki di Minangkabau ndak makan di pusako. Tapi manga mauleh nan singke menyambuang nan pendek membilai nan senteng. Jadi bukan mabihan. Sudah tu nan kita muliakan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua ayi janih tapian suci minuman anak di nagari. Siapa eh? Oh bundo kanduang leh. Nan kita hormati bundo kanduang limpapeh rumah nang gadang tinggal di anjuang paranginan rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuaran tabang
sapaki budak menangi. Tiangnya panjang si rajo lelo, tonggaknya pendek si rajo bunsu. Pasak ketik peminggan labih, pasak gadang turang manurang. Lantai timbago aso-aso, palupuh kawek dirantang. Banduanya si ambam purut, biliknya si putih bunsu. Dampa-dampa labah mangirap. Kato buruang pidato bungo, kato tupe pidato buah. Lantai timbago aso-aso, palupuh kawek dirantang. Gonjongnya rambuang membacui, si tindih tupai bagalui. Jika dipandang ke halaman, alaman carano basa, batu tapaan kanso balari, nan bacibu si batuang tungga, pananju si talang kuniang, anak janjang jilikuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Adisinan lah bundo kanduang tinggal. Laya dojo rumah nan copan tuntuk ini leh. Nggak ada leh. Kini rumah batu, jendela kaco, dinding camin jarajak basi. Itulah rumah nan dibuik dek bapak. Rumah nan ambo sabuik tadi dibuik dek ma, dek mama. Atu mangko kini banyak orang kurang hormat jo mama leh. Inyo sayang kayahnya sajo, malah timbul kato-kato rancak bamamak kajambu leh, dapik dimakan buahnya. Jadi pergeseran nilai itu akan ada dari tahun ke tahun sampai hari kiamat. Yang kita khawatirkan, jangan Islam ini sampai tergeser di negeri kita ini. Mudah-mudahan Allah melindungi. Amin. Ibu-ibu nan tinggal di rumah gadang tadi manga karajonyo, manyulam jo manjai jo marendo. Itu karajo ibu-ibu. Ndak memecah batu dah. Kalau memecah batu kasar tangannya. Tapi kini lah banyak lo ibu-ibu ko jadi guru. Ado ndak nan datang ko nang guru? Lai kan? Dapat tak kalau guru pegawai negeri tunjangan sertifikasi? Dapat. Awangga lah ibu jadi guru tu. Karena ada nanti anak yang ibu didik jadi presiden. Anak yang ibu ajar jadi gubernur. Anak yang ibu didik jadi kepala dinas. Malah ada di Sumatera Barat ini, anak didik melantik gurunya jadi guru kepala. Asyik yo, saya nanti kok, saya orang ni. Bapak Haji Dalimi Abdullah, Datuk Indo Kayo. Tu gurunya di Sanawiyah dulu, ya kan? Setelahnya jadi Kanwil Agama, inyo melantik gurunya naik jadi guru kepala. Inilah profesi guru. Yang sangat berhasil, anaknya menjadi mendapatkan pangkat yang tertinggi di bidangnya. Jadi ikhlas-ikhlaslah ibu kalau maja anak awak. Adi sampiang gaji dapat tunjangan sertifikasi. Ambo samaso karajo pak, itu karyawan-karyawan nan kabawini tu malapor ke kantu ambo. Dia gih nasihat inyo untuk melaksanakan rumah tangga yang bahagia. Ado sekali, sekali tujuh balik orang bersidang, tulah bih separo bininya guru se. Ambo tanyo, ba mangko banyak kalian memilih bini guru ko? Katonyo guru ko banyak berhasil mendidik anak pak. Ki Hajar Dewantara, ibunya guru. Dr. Muhammad Data, ibunya guru. Insinyur Soekarno, ibunya guru. Direktur utama PT Semen Padang tahun 70, Bapak Azwar Anas, ibunya guru. Jadi guru banyak berhasil mendidik anak. Atu nang kedua pak,
SK-nya mudah digadaian. Atuh katanya. Jadi picayo orang bank kalau awak ke mengredit, ado lo pantunnya dinyo. Le dapat ribu pantunnya. Biarlah den tunjuk pagi kok. Jalan lo nak? Kalumbu jo balai baru. Sesimpang jalan ke Kuranji. Baputa jalan ke Siteba. Biarlah gak capu asal guru. Habis bulan menerima gaji. Dapat mengredit oto inopac. Jadi banggalah kita nak jadi guru pendidik anak bangsa yang akan menentukan warna bangsa ini 10, 20, 30 tahun yang akan datang kalau hari alun kiamat itu terletak di tangan guru. Aku ada guru 2 semester nak masuk. Pindah di Darul Makmur ke kau di tempat lain. Ini bapak-bapak. Guru 2 semester tidak masuk. Apa itu kemaja anak? Kalau ada orang itu, si kau ubah perangai lagi. Nah, ini bapak-bapak. Jangan. Karena kita digaji. Kok pemalih maja? Ya kan? Mereka tidak menuduh guru si kau. Cuma ada bisikan-bisikan. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Jadi hijrah itu bahasa mananya? Hijrah itu berpindah kepada yang lebih baik. Iya kan? Akata Rasulullah, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari sekarangnya, iya kan? Ibadahnya, amalnya, kualitas keilmuannya, cara dia mencerdaskan anak bangsa lebih baik dari hari yang berlalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun. Sianan samo sajo hari kini nyo jo hari na lalu, itu orang rugi. Samo jo orang senam. Orang senam tu bapak-bapak. Ya kan begitu. Paluah tabi ketiak babaun. Baju basah langkah sinan ke sinan. Jangan kita seperti itu. Di dalam pekerjaan kita. Bagaimana amanah yang dibebankan kepada kita. Dapat bertambah baik dari yang berlalu. Malah ada sekarang pak, anak-anak jo guru di pesantren, tu ndak mbok kecian di ma pesantrennya, itu LGBT gurunya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Nah, kalau orang lama menyebut panak jawi, penyakit modei koko katurun temurun. Anaknya jadi korban, dia akan seperti itu pula nanti. Ini perlu diawasi oleh pimpinan pondok. Tapi kalau lah guru lo nan LGBT, kau lah parah. Rancak di perantian si guru tu le. Kemudian dilado kemaluannya tu. Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak. Ini penyakit yang marak sekarang. Indonesia urutan ketiga setelah Thailand. Orang panak jawi ke? Tapi kalau LGBT tidak ada. LGBT le tahu ibu artinya. Laki gapuk bini tinggi. Nah, itu tidak ada. Tapi kalau LGBT itu perbuatan yang dilakukan secara umum oleh umat yang hidup di zaman Nabi Lut. Ya kan? Kalau cu iko di pesantren nado serupa iko ko, iko ndak sekadar rugi kolego pak. Mangkana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Kalau lebih buruk kualitasnya dari maso-maso nambah lalu, turang cilako. Kalau cilako lek keselamat awak nanti di akhirat. Ndak wailul lil mukad
wailul yaumaidzil mukadzibin. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah. Orang celaka tidak akan selamat di akhirat nanti. Ya kan? Ah, jadi hijrah itu artinya kalau secara lahir pindah. Ambo dulu lahir di Baso. Baraja keparak taruh hijau ayah sampai laba parak santo pandai dulu. La pandai mampai di sami itu pak. Tikomo tujuh alai lapa malik. Kini lihat dojo orang parak santo kau. Dah ada lah kan? Ko adona cik-cik di canduang tua atu orang Bali keparak tu. Ndak maraci orang lain tu. Ndak mampai santo tagak tu di Bali orang. Iya kan? Atulah pandai ambo dulu tu. Kasawah ba'a manyikik, ba'a manaik empamatang, ba'a manundo. Lapan day ambo tu. Tapi ambo perhatian ayah ambo lo mengecek. Di, iyo. Wa anjang keparak lendak. Den dua nang salain dari keparak. Samo keparak koju bulu batih je. Panjang tak muat, singkik tak muat. Tapi apa nalah keparak je, patah lo semangat. Kalau tak ada orang keparak ke sawah, apa di jolado. Sebenarnya kita saling menunjang, ya kan? Nah, cuma takdir ambo ndak keparak. Ambo pailah hijrah kapa ka padang, jolongnyo karajo di pabirik rotan. Di pabirik rotan tu ciek masin sepasang. Sepasang ba muka sui no, ciek laki-laki, ciek padu, ciek urang jantan, ciek urang padusi. Abanya di antaro orang nan samasin tu nikah jadi no. Namo PT no PT Armat nan punyo orang Jerman PT Armat. Nah, di kami kami cari kepanjangannya Armat tu pusat dan tempat anak remaja memadu asmara cinta. Ya banyak nan nikah tu dah tu. Ustaz lain dapat indah ambo dipindahan mengatam manau. Itulah takdir ambo. Tak ada cewek sinan lain. Tapi kadarullah kironya nang kajadi ini tu anak mama. Ya kan? Beliau sebenarnya orang Sungai Cuadak ke. Tapi kakek-kakek inyeknya dulu menurian suami ke Baso membeli tanahnya sinan. Maka di Baso sampai kini dah ada suku Melayu. Jadi kalau di Baso orang Melayu berniat mamak ke orang Guci. Asia dun sana leo di Sungai Cuadak ko mamaknya kalau nan datuknya datuk Indo Malah Malano Tek Nuri ya banyak nalin tak tentu di delek. Atu orang Melayunya dari siko asanya. Kaum muslimin bini ambo tu menurut ambo ndak tanggung rancaknya dah. Ambo ndak minta persetujuan apa-apa dah. Menurut ambo. Tapi nyolah mani lah meninggal dalam usia 64 tahun. Kalau hidup yo kini lah 67 tu mak. Ambo lah 71 pialunyo mati lai. Lai tahu ibu sabaknya. Mengkualunya mati embo. Pertama ajal tu jale tu. Nang kedua orang rami ko mendoa nambo. Iya kan? Diundang orang mengaji ke Kalimantan tu. Kata orang sinan, ya Allah, sehat kalau Ustaz Ristawardi ko. Dapik lono kasiak balik. Amin kecik jemaah zarami ko. Ko adonan ke menyumpah cik-cik ko dalam hati lo tu. Iya kan? Ah, jadi kalah orang nak menyumpah tu diorang nan rancak doanya. Kalau ibu-ibu cali ambo kini lai kai duit yo ambo lai. Mencali bantuannya. Ya kan? Ini para jemaah. Lai berdoa ambo sehat. Amin. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, akhirnya ambo dapat kerajo di PT Semen Padang. Sesudah tu, selama 35 tahun abaru pensi, sajak pensiun baga buang jo PDIP.
penurunan daya ingat dan penghasilan. Ah, itulah nasib orang pensiun. Tapi tiba dia mulai tawaliak, penambahan daya ingat dan penghasilan. Sebab itu ambo diundang orang jom ngaji. Biko ke pulangnya lagi jom peluk isi pitih ke macam lihat lah. Itulah penambah pensi. Pensiun. Kaum muslimin, jadi pindah tu, ijrah tu dalam bahasa awak pindah. Ada orang babini nyo cik lai, nyo tinggal bini lama, nyo di rumah bini baru selai. Atu ijrah je namanya. Ijrah dari bini tua ke bini baru. Bini muda. Ada hijrah ditukar namanya transmigrasi. Di mana tu? Dulu ketika Pak Harun Zain jadi menteri transmigrasi dan tenaga kerja, bertanya Pak Harto ke beliau, Pak Harun, di Sumatera Barat tu ada tak kabupaten nan laweh? Ada kabupaten na? Kabupaten Sawah Lunto si Junjuang. Akhirnya Sawah Lunto si Junjuang tu dibagi tiga. Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjuang, Kabupaten Damas Raya. Anang ketiga ko ba Damas Raya namonyo, karena ada orang teran dari Jawa kesinan, maka namonyo Damas Raya. Artinya tu di sini ada udah ada mas, udah orang awak mas orang Jawa. Orang Jawa. Supaya jan patah lidah membaconyo, ditambah jo R, Darmas Raya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, hijrah itu membawa kemenangan. Ambo kalau mengaji ke Sitiwang, ke Abai Siat, ke Koto Baru, ke anamonyo Sungai Darih, itu kaum muslimin pengurus musaji di perkebunan sawit itu, itu orang Jawa sih. Mereka sudah kaya raya. Jadi hijrah itu bisa membawa kemenangan kalau kita tabah. Iya kan? Jadi kalau ada anak ibu lapih sekolah ingin merantau nyo jan ditahan. De jan pai loang lena wa ang nang kemenang enture di kampung nyo di rumah selah awak lai basawah batanah mangang pai merantau jan. Sedangkan orang dahulu bana malaguan anaknya kalalo lainnya suruh merantau. Karatau madang diulu babuah babungo balun merantau lawaang dahulu di rumah babini balun. Ya kan? Merantau anak tu ke Jepang, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, dapik dinyo gadih Jepang nan Islam. Sehingga anaknya IQ-nya hebat. Jadi awak jangan dibiasanya kawinnya anak mamak serupa orang dulu kini jan. Cari orang lain kawini. Batuka gennya tu cadi utaknya. Kalau awak sama awak saya berkepusu ele anak awak jadinya. Ini ibu dan bapak-bapak. Kamu adalah mencuba. Iya kan? Banyak orang yang nikah dengan orang lain itu otak anaknya cerdas. Ada peknya sekolah di pesantren, cerdasnya kaum muslimin, dia akan mudah mempelajari nahwu saraf. Karena bahasa Arab lebih sulit dari bahasa Inggris. Ambo bapak-bapak ndak sempurna baraja nahwu saraf tu. Mako ilmu ambo tantang itu, ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulitlah ambo kabacurito. Ndak mungkin si bisu kama nyanyi mustahil si lumpuh kama nari baalo si buto kama bimbing. Jadi baceramah ko dek diagih kemampuan dek Allah mengecek segalanya. Nan limu kurang. Ndak sama je nyek lubuk dak. Iya kan? Kemampuan dia gih berceramah nang pertama ndak gagok, nang kedua ndak ele mengecek. Kan ada orang kok, bapak-bapak, ibu-ibu.
Ah, itu tidak bisa tu dah jadi penceramah. Ili, ya kan? Atau gago, bapa penceramah. Ah, jadi itulah nandiagi Allah kamu. Dengan ilmu yang sedikit ini, saya bapak-bapak dan ibu-ibu disampaikan di Allah kama-kamanya kini. Jadi Ristawardi itu jauh dan Ristawardi itu daki. Di kecean jauh, di kecean daki, tidak bisa dihubungi sembarangan. Malah orang awak kini bapak-bapak kaum muslimin ada menyabui embo. Ianya talambe meminta itu tidak bisa. Atau dah Ristawardi itu kelasnya lah kelas tinggi tu mah. Tak kamu kan negari awak. Apa buruk sangko saya? Aku angku pucuk nan tape sasaran. Ya kan? Ayam goreng, restoran Sinjai, rancak jambatan Suramadu. Kalau jadwal lai sesuai, pagi kini bisa bertamu. Nah, itu nya. Ba, nyo dah ului serupa orang membayang yang. Ya kan? Atau kau tape. Ah, tapi Ristawardi itu tetap daki. Bab itu ambil ibu ambil si di YouTube, ya kan? Kodenya nan awak punyo, nyala banyak lo nan dibajak orang apa? Ya kan? Pidem pun tak ada. Tu bapa lo jawab. Dapat lo nyor royalti dari hasil bajakan video tu apa lo nyor sampai jo kamu? Ah, channel awak nan spesial tu Ristawardi channel. Ketik dia pe kalau nak doa ibu bertamu Ristawardi channel. Ah tu keluar saya video boleh tu mah. Akan dak ke tu. Bisa ditonton tiap hari, bisa sedang kepara, bisa sedang di musaji, bisa sedang istirahat, bisa sedang makan. Ambo beberapa hari lalu makan di rumah makan Labuh Luru itu. Ha? Kalau lah banyak orang makan senang kan bawa ke rumahnya ke lekang. Ya kan? Ada orang makan nyo cali apenyo tu nyo cali jambo tu. Cali apenyo cali jambo. Dari mana pak? Ambo dari Palembang. Samo orang dia pe tu jo bentuk ambo. Iyo pi ambo ragu apo ko orang ko kambaj. Han. Ah sudah tu minta foto leh. Jadi ambo samo jo selebritis gini. Asal sudah mengaji, banyak orang minta foto. Beko ndak mu hambo do bara kau foto sebanyak kau ke sudah. Kan? Hati. Jadi nyo bisa jauh, bisa dake. Anan urang awak bapak-bapak kaum muslimin, tasasak saya meminta kau tu ndak bisa. Dah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah pagi kini kita dipertemukan. Lai sehat si ibu-ibu ya. Ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu wirid yasin, ibu-ibu penggerak PKK, ibu-ibu dharma wanita, termasuk ibu-ibu kepala julo-julo. Mudah-mudahan sadonya sehat wal afiat. Amin. Jadi orang Jawa pindah ke Kabupaten Dharmasraya itu namanya hijrah. Ijrah nan sabananyo ba'a al muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang benar-benar hijrah itu orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang Allah. Coba kita renungkan masing-masing awak, Pak, ya kan? Kita kala lamo bagamo Islam gua. Benar-benarkah setiap kita ini sudah meninggalkan apa yang dilarang Allah? Itu yang tahu hanya kita dan Allah. Nah, kalau lah namu orang meninggal dan dilarang Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah orang itu sudah hijrah dalam Islam. Kaum muslimin, ambo diundang de orang Tapanuli nalah masuk Islam, mengaji. Batanyo nyo kambo. Tapi ambo ndak bisa menjawab do, Pak. Ana nyo tanyuan. Suku kami ke Ustaz nanalun Islam nyo makan anjing tapi nyo ndak ado mamalu anjing. Ambo bajanjalan di Sumatera Barat tu hari akek tu banyak orang Islam sini mamalu anjing je. Ya kan? Atu katonyo kambo. Ya kan?
Tahu nak kira-kira orang Islam basuhan yang ko haram? Najis. Tapi nyo pahluak dia teoto. Ya kan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ndak ada di Batak. Nanado di Sumatera Barat. Di Nagari ada basandi. Sarak basandi kitabullah. Ha. Kalau ada apa nan datang, kau nan terlibat itu, tinggallah lain. Kok menyalak ke mati, kau? Ya kan? Ndak la ilaha illallah, tak baca. Au, au, atau mati lain. Ini bapak-bapak ini. Kalau di nafsu pak nyolangga perintah Allah kosadonya. Karena perintah Allah lebih senior dari nafsu awak. Sama juga kupiah nan dipakai di kepala ko. Kalau kupiah ko sampi kepala nan kadi tarah atau kupiah kadi tukar. Cola jawab ma. Kupiah ditukar atau tanda lain sehat awak tu. Akabanyakan orang gini kepalonya nan kanyo tarah memperturutkan hawa nafsu. Ya kan? Jadi suami ibu-ibu kalau kamu memalu anjing nyonyo jangan dibungkui nyonyo nasi. Atanak zela udah seorangnya bungkui zela seorang. Orang yang berserikat dengan sesuatu yang dilarang Allah, maka orang itu akan masuk golongannya. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak. Nah, tapi yang bawa mau menyampaikan dalam mengaji di surau kok kenyo pak? Kok nampak dia bawa orang pergi bawa urun tak mau betulnya tanpa mau kok? Ya kan? Sebab di surau kok tampai ambo menyampaikan kaji? Nah, itu pak. Ya kan? Nah, itu. Jadi hijrah awak lah dari itu. Tanya umur awak barah. Kemudian kaum muslimin, kalau nan biasa sudah salat isya badomino di lapau, tapi apa lah segai emboga lah 71 jam badomino ya lai. Tu naik jam 2 malam, kesehatan terganggu, lalu orang rumah terganggu. Ya kan? Kiro-kiro ada ndak orang badomino meletak batu tu? Subhanallah. Ada kiro ndak? Ndak ada pak. Ndak ada. Sadang batu tu jatuh ke bawah, malaikat maut tiba. Tak mungkin kita baca la ilaha illallah. Jadi kalau lah gaik-gaik kau pak, hijrah lah lai. Indah apa dia wak 30 juz Al-Quran tak mungkin. Mangko pindahlah kita mapa juz 30. Mapa juz 29. Jadi nak tenak sini nak pejik salat. Ya kan? Kita baca surat mursalat tu bagai wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra uzran au nuzra. Nyo baca dek Nabi ayat tu dulu pak, orang Arab kures tapi tu dah. Di mana dapat di Muhammad ko sair sarancak ke mana? Ayat itu diturunkan Allah berbentuk sair. Kenapa? Orang Arab itu dulu ahli-ahli syair. Di mana dapat di Muhammad? Nah, kenapa mereka mengerti? Karena dia orang orang Arab. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Unzran au nuzra innama tu'aduna lawaqiyah fa idhan nujumu tumisat wa idhas sama'u furijat wa idhal jibalu nusifat wa idhar rusulu uqtitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fas wa ma adraka ma yaumul fas wa ilu yauma idzil lil mukadzibin. Tu bisa menangis awak dia. Neraka al-wail lah bagi orang yang pembohong. Jom berdomino aja sudah sampai sana. Lai terang ada pak tu. Al-Quran yang kita baca ni.
Karena kita tidak tahu berapa sisa usia. Iya kan? Kalau siso isi dompet awak, tahu awak. Orang lama, orang perusi menyebut puro. Iyo puro namono. Iyo. Tahu tidak bara isi puro awak? Tahu, tapi bara siso usia kita, tidak ada kita yang tahu. Kini kan kita sehat walafiat sadonyo ko. Ya kan? Bisa ndak sudah ko ado kita na mati? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ustaz Rista Wardi. Kampungnya di Tabi, rumah bininya di Kota Rapak. Sesudah memberikan pengajian di Masjid Darul Makmur, sekarang jenazah dibujurkan di rumah adiknya Suryati di Tabi. Mari kita datang melayat. Kira-kira bisa enggak sedang mengaji kombo mati? Bisa. Atau salah seorang jamaah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah Masjid Al-Makmur Sungai Cubada. Sekarang telah disemayamkan di rumah duka. Sekarang orang menggali pekuburan. Sudah salat zuhur, nanti akan kita kebumikan. Mari kita menjenguk bersama-sama. Siana mati itu kak, tu nambah sanda di tonggak menengah kaji itu. Bisa tak? Bisa. Ibu-ibu yang takut lah sanda. Itu contoh. Acu itulah kalau ajal. Tak tentu dia. Ada buya kita sama-sama mengaji di Amboi Masjid Raya. Tapi tua dari kami jenyek lubuk. Nama beliau Marnis Bahrum. Kini nampal yang tua mengaji di Masjid Raya tu Amboi. Itulah ustaz muda-muda saya. Kaum muslimin, apabila beliau meninggal, dalam berdoa khutbah yang kedua hari raya fitir nan tahun dulu. Jadi kalau ajal sampai pak, sedang berketubah saja, ndaknya tunggu di Allah sudah do pak. Koknya sudah di Allah kutubahnya tu dulu selesai mendoa. Assalamualaikum, basalam-salaman jemaah jenyo. Tu nyo bawa dorang makan bubur sambal. Ah sudah tu kok mati mati lele. Iko ndak pak, sedang kutubah. Apalah ya pak sedang berdomino, kena tunggu di Allah. Sedang berkuah. Ya kan? Sedang orang sedang berkutubah, saya tidak mahu Allah menunggu. Acu itu kalau ajal. Jadi di tahun 1445 biswa, berubah hijrahlah kita kepada yang lebih baik. Baik di rumah tangga, baik di masyarakat, baik kita menjadi guru, baik kita apa saja tugas kita, berubah kepada yang lebih baik. Baso piamannya, the best of the best. Bu, majelis taklim permata ko Allah pai ke pantai Pariaman. Allah lain nampak di sinan baru baca min. Indak, apai sekali lain. Nyopa siwan diorang. Pandai nyobu. Atau nyo pindah lo kemari. Sama je orang selfie. Ambo tanyo ke orang nama pesewan tu. Lawar alam mono baru kau pandai memakai cermin. Kalau gak 2 tahun lah lebih pak. Laya do perubahan no sudah kau. Tak ada. Anda no baru tu sudah baca min. Pai no ke tukang jahi. Kalau lihat do panganan no eh. Oh tuan. Iyo ruak akabah. Adalah bertahun-tahun memanjik karambi setinggi kuah. Bati lanjang miang. Itonton no diurang bersama-sama. Dan tak berbaju, tak bersarawa. Dan calik dicamin selama 3 tahun kuah. Buruk warna wak tabuka aurat kuah. Jadi malu dia leda. Buat lah baju kat sepasang di Sarawak. Ledo pengana baru sampai kini cik tu. Tak ada.
Di kalau ndak ada perubahan awak kenan baik dari tahun ke tahun atau sama sewak jo baru macam min. Bu. Di Batang Paweh, di Sungai Ange, di Simaraso, di Sungai Cuwada, di Ujung Gugu, di Padang Taro, di Talangandi, di Baruah, di Titih, di Mancuang. Ado jo ndak di Batang Paweh ulik Bulance? Ado. Kalau di Waso namono ulik Bulance di Tabi. Itu warna kulit no samona jo daun paweh tu. Ya kan? Ano ndak banie nak memanta awak do. Dek no saroman jo daun tagi si di jange awak. Itu sampai ka katiak sakit biso no. Kalau darah awak lama, bisa kena jantung. Ambo dulu dibawa dek baku ambo sudah digigi oleh Bulance itu ke bidan tin. Letak kena bidan tin di baso. Tahun 60-an. Dibawa. Anti biso itu disuntikan. Jadi lama-lama oleh Bulance ko risihnya. Ya kan risihnya. Nyondak baniye memantak doh. Tapi orang nak mengisi tanduk no. Ya kan? Namun no merasa bersalah. Aman doa no ke Allah. Lai tahu ibu doa oleh Bulance tu. Habis ada yang tunjukkan. Jalan lalu tak? Dari Padang Ustaz datang mengaji tu awak lalu. Tu tak bertarati. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Aku cek oleh Bulance kau. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, salamu ku ambo nda ado baniye urang mamanjek paweh ku kambo pantak do di Allah. Dek no nda tahu baso kulik den samo jo daun paweh tagi si tanduk den dino. Sakit no kane pantak tu biso no nda tanggung do ya Allah. Kalau cuy ko taruih tentu maraso badoso lo den. Untuk itu ya Allah, ambo kemancubo maubah diri kanan baik-baik ya Allah. Kabulkanlah doa ambo. Batang tasanda teh gunung urik tahun jam kapitalo raso tak rareh ka dijuluk jatuh seorang di tampuknya. Pintak boleh kandak balaku di palaku di Allah. Kaluai liwana babuih-buih seroman jawanang. Ipilin no jo tanduak no nambah biso cako. Ya kan? Baitu dipilin di tanduak, ange langsung banang tukar yang. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, sampai sepakan jadi kapompongnya. Masuk oleh Bulance kau ke dalam kapompong kau. Barari, empat puluh hari, empat puluh malam. Ke rumah bini lama no ndak pulang, ke rumah bini baru ndak pulang. Ano di dalam kepompong tu saya salamu 40 hari, 40 malam tanpa minum dan makan. Lah keluar Nabi ko dari kepompong tu lai jadi ulik Bulance je na lai. Indak. Jadi ramu-ramu, payah no keluar do bu. Lamah badan tu. Keluar dulu si sungai na. Lah kanai paneh lagak tago keluar kepala no. Keluar kepala no, keluar badan no separo. Keluar sado no, ano tagak bepaneh sewanta. Asudah tu no tabang. Lai ulik je no lai. Lah berubah jadi ramo-ramo. Di negari awak di baso ko pak. Kalau orang ka manangahan siri eh, pantun no ramo-ramo ko. Ramo-ramo sayok no balang. Badar yang bunyi cingkariak. Banyak no ampe puluh ampe. Talatak di ruang tangah. Baisi sirih selangkoknya. Indah carano bukan kepalang. Dalam loyang kanso balariak. Talatak di tangah-tangah. Di lingkuang urang narape. Barisi sirih selangkoknya. Sirih nan elok sirah gagang. Kunyang nan bagai tanpa ari. Urek serupo kuku balam. Daun salaweh kipeh cino. Gagang ameh junjuang suaso. Tinggi nan indak tinggi bana.
tingginyo jangkau-jangkauan jan karata batambah mudonyo nan lai ure serupo kuku balam daun salaweh kipeh cino. Kalau ditaruh yang ke pinang ke sadah pak abi hari melaki luwe beko ala itu sema. Ya kan? Kenapa? Ramo-ramo itulah jadi ramo-ramo sayoknya ran ranca enggoknya dari ma dari bungo ke bungo manga mairui madu sekadar mairui madu saja indak nondak sama aja binalu do pak kalau binalu mati limau deno pi kalau ramo-ramo enggok di bungo mairui madu kakinya nan di belakang pakai perakek lem bungo ko ado nan jantan ado lo nan batino bungo ko samo jawak nyo jatuh cinta lo bungo jantan jo bungo batino tu nan cik tumbuh di perambahan nan cik tumbuh di ladang di ladang hutan bungo jantan di ladang hutan bungo batino di perambahan ndak bisa turui menurui karena no tatanam di tanah aramo-ramo ko lah nan manolong. Enggo ramo-ramo nan kaki no pakai parake cako di bungo jantan lake bibit no sinan pai no ke perambahan enggo no di bungo betino tibo sinan saat itu terjadilah pembuahan. Ake cik bungo terima kasih ramo-ramo engkau telah menjadi P3N kami engkau menyampaikan cinta kami yang tertunda. Akarajo lek bulan ceh tadilah jadi ramo-ramo mau buangkan silaturahim menyatukan kasih sayang itu nang kedetiru dah wak di tahun baru ko jan jadi ulek bulan ceh je sampai mati lek tadangah dia bu tu ha ado contoh je lek kambo tarangan lek ndak lamo nah. Minunlah dan cik dia. Oto jalan kau panih masin. Ayah ia dingin lah. Ulah tu nak bertukar kerosong. Kalau nampak dia wak ulah sudah tukar kerosong. Kau nak kecik wak ulah je. Tepilah kerosong no sen. Ya kan? Aitu ular tu pak, nakam biso tu, biso panggaluang. Biso pang panggaluang tu kerajaannya, membunuh lawan tu igaluang nak. Adape ular bertukar kerosong tu, kerancak kulit nak lihat tu. Tapi tak ada perubahan. Tetap menggaluang, tetap di biso. Ya kan? Jadi kaum muslimin jangan ditiru perangai ular. Ular ko cik lai kelemahannya pak. Sudah makan lalu 3 bulan. Kan? Itulah. Jadi orang yang sudah makan lalu, sudah makan lalu, tu orang oh, sama juga. Ah, kita lihat. Benarkah hijrah itu membawa kemenangan kalau kita ikhlas? Kita lihat Rasulullah. Rasulullah kan direncanakan ke dibunuh, Pak. Tapi tidak kesampaian. Atu ayatnya yang bawa bacakan tadi surah Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka. Ketika orang-orang kafir berencana menangkapmu, membunuhmu, mengusirmu dari kampung halamanmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kaum muslimin, bamang kau berencana orang kafir membunuh Nabi. Orang kafir itu Tuhannya nan patuang tubuh, Pak. Itu terletak jadi Ka'bah. Mereka juga tawaf tapi tidak membaca nama Allah. Ya Lata ya Uzza. Itu bacaannya. Kemudian patuang tu pakai celengan. Celengan tu orang nan pai kasinan nyuisi celengan tu jo pitih. Jadi nan mambiak pitih tu beko adalah pemuka-pemuka Quraisy tu untuk belanjonyo nyo bagi. Kalau agama Nabi diterima Islam, patuang dihancurkan. Agama Islam agama tauhid.
Karena patuang hancur, celiangan mereka hancur. Mako mato pancariannya hilang. Itulah sababnya mangko bangih nanyo ka Nabi. Puncaknya Nabi ka dibunuh. Dia ge tahu de Allah, engkau ka dibunuh Muhammad, engkau harus pindah. Kalau ambo pindah, umat ambo tinggal ya Allah. Umat tu suruh pai dulu. Adi suruhlah orang Islam berangkat ke Madinah ko malam-malam limo-limo orang. Nan barani ijrah sehari itu ceknya Umar bin Khattab. Rasul ambo minta izin berangkat siang, kamu ambo kan membawa kambing enggak dua ekor tu mendukung cucu cek. Hati-hati Umar, jadi ya Rasulullah. Hanya tawaf lu. Kutiko tawaf tu dinten de orang Quraisy. Akato Umar, ai saudaraku orang Quraisy, ambo lahir siko. Ladang tapian sumur tampe mandi pinang karambi lasuang ayam gadang ambo siko. Tapi di ambo takui jo Allah dan membenarkan Rasul, ambo ka pindah ke Madinah bukan takui de kalian, tapi karena sayang jo Rasulullah. Kalian kini main tente ambo kan, kalau ndak lama di kalian bare solo le air yang lambo jo mar. Ndak talo. Sedangkan iblis zeba takui jo mar. Iblis datang dari kampeh tua, tiba si koa. Umar ka masuk di simpang tua. Aminda iblis tu. Bang ko minda kecik kawan, nyo tu Umar ndak lanteng ngan ne mesobok jo nyo. Kalau Umar nang kini kam apa inyo iri ande beli ke? Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Atu Umar. Tinggal orang batu jua senanan lu nijrah le. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Abdullah anak Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Amir penggembala kambing Abu Bakar. Ah, dek orang Islam kau lah hilang pak, nyokap puang rumah Nabi kau dek orang Quraisy. Akato Jibril ke Nabi, la tabit ala firashika hadhil laila, inna Allah ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Oh Rasulullah, jangan lalu di tempat tidur engkau malam kini, rumah engkau kadikapuang dek orang Quraisy. Di mana lalu kata Nabi, suwa di negeri ya. Kalau di Palang ajak. Kalau di negaria iswano di Rasulullah. Ali, mau ndak kamu menggantikan tidur di tempat tidur saya? Saya di tempat tidurmu. Karena rumah kita akan dikepung. Salimui ndak ditukar. Basalimui engkau jo salimui amboj. Jalan lo jo bu. Ndak jaleh cerita ke ibu. Ibu kalah lo kemari atau nangang kaji. Taruh singkik leno taruh itu berhenti le. Ya kan, kalau awak Ali ba indak do Rasulullah beko ko ipaku nesejo kapak dari ate ke insau tu tu ada nang kamati. Tapi Ali apa katanya, ya Rasulullah, andaikan saya meninggal dibacok oleh orang Quraisy, darah saya terserak di persada ini, dia akan bicara di akhirat nanti bahwa Ali bin Abi Talib syahid membantu perjalanan hijrah Rasulullah. Atu semangat pemuda Islam tu, ya kan? Itulah cucu-cucu ini yang kena ditiru ya. Mau dia mengorbankan nyawa untuk kepentingan Islam. Tapi tabunuh Ali itu ndak. Rupa orang Quraisy ko kadang Sarawak lo pak. Ndak talok dinyo mendobrak pintu tu dak. Nyo tunggu saya di luar. Main teh Nabi keluar. Mungkin nyo minum kopi ginseng mo deko ko kena. Ndak takan tu matonyo. Ya kan. Ati bolo Jibril balik. Akato Jibril, ya Rasulullah kita berangkat. Kata Nabi, bagi cik awak ke orang Quraisy kau tak lalu. Kita baca surat Yasin berdua-dua. Siapa yang kau baca surat Yasin tu? Malaikat Jibril cik. Nabi cik.
Dimulailah dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 9 Nabi keluar. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum. Nabi keluar. Apa itu sekecil orang menjaga di luar tu, Pak? Nak mengari? Padang tak cuan sekata itu. Nyagi lo dek Nabi kan yang nyokasih. Senang sekalian ya dengan kepe ke Madinah je. Tapu kau. Jadi kalau awak tak kapuang dek musuh memperjuangkan Islam, baca surah ya Yasin. Tapi kalau tak kapuang di rumah jando la talak tigo je ni tu lah dibaca. Ikan. Kan ada orang suami isteri ko baca kak nan jantan ko parabo wana. Saketik batangka baca tuan carai. Lalai pelok nolo di mak rumah balik jamin tu. Lai lok lo balik. Awe ko batangka lo jatuh lo carai. Kalau ada awak kesal tu, Pak, dukuang secucu kalaman. Ambil cucu tu dukuang kalaman. Jadi tuan. Lalok-lalok anda. Ndak dipaturi yang batangka tu. Kalau ndak ada langgo yuang jak sari nenek ang tinggal. Jadi tapawi sayang awak di cucu tadi. Tapi kalau dia do gigi jo lidah na mana ke berasa? Marasa lidah kana gigi. Gigi. Ambo kan ustaz go buat, tapi dulu ambo muda. Jadi ustaz di undang-undang orang haji ko saja umur 29 lah. Ya kan? Ha. Saja umur 29. Adik awak muda tu kan gak anu setek, gak pai mo. Memosi orang rumah ndak mo selo sabar. Ah, tapi kalau lah tagangnya itu ceknya. Ibu Rukmini nalah meninggal tu. Amuan yang selo tu ndak melawan. Kadang-kadang nyo dinding punggung ko jo tinju. Ya kan? Amuan yang tu. Abe ko sore-sore ko lah dingin mungkin kepalonya tu eh. Dah nyuri-uri mo dari belakang. Dah. Agi maaf saya dan dia dah. Lah telon song saya muncul dan kau dah ajak coach. Ah sampai nak limo. Ini apa itu? Kau pembangi yang betul tak jadi anak limo. Ini apa itu? Nanti. Jadan jadi jadi pertemuan Rabu tu. Ala elok lo balik. Ah baca kak jatuh lo cerai lah tiga kali. Lai boleh jual balik. Acara jatuh nang ketiga, kok sayang tiba. Kok nak tahu jorancak lado, cubalah siang tiga kali. Kok nak tahu jorancak jando, cuba carian tiga kali. Kalau tidak elek, Pak, dia sudah tahu kan tak? Kunjuang ni, sampai diletak dalam mati, disimpan dalam batang tubuh, dikunci dalam sanubari. Kok lai umur sama panjang, ko ayat di kandung badan ndak ka kami lupon pitaruh ayah tu do ya tu ko jawab so minang anak Abu Bakar ndak pandai serupa itu tu do ko jawab so minang ari de la ka menjalang subuh masuk leo ka gosur Abu Bakar masuk dulu ko ado binatang-binatang di dalam ko Rasul biambo presoj. Rasulullah nan kedua masuk. Rasul ko dek dakek jo Allah ba. Walaupun dalam gua sampi, ambo mencuba masuk gua sur tu ba. Kan ambo rendah lo kenyo 161 nyo. Ndak bisa tagak lurus lo. Engko. Ha. Sampi. Kalau lalu ah ndak bisa mamun. Mamun jua tapi dek Rasul ko dakek jo Rasulullah. Eh Rasul ko dakek jo Allah. Walaupun dikajar musuh, tak lalu leo di dalam. Jadi ambo kalau sedang mengaji, ko sawananyo kalau ada jamaah lalu, turang hatinya senang tu. Ya kan? Tak ada nanyo pikian. Ya kan? Ha, sedang dengar kajinya tak lalu. Alhamdulillah. Kaji dapat, mato takkan tuak lah. Dapat. Orang lalu tu barik. Ano bapak lu, bapak. Ba bantah ya di awak sukuang nama no di padang bantah aba sukuang jo pau Abu Bakar dek bare masuk tumi Abu Bakar ko ke dalam lubang ketek
kirono ado kalo di dalam. Digigitlah tumi Abu Bakar kodek kalo. Sawantala sirah sampai ke lutut ko. Kadi jagoan Nabi Bakar wah. De ibonyo jo Nabi ditahan sesakit. Rupo manan sakit ko keluar ya mato. Jatuh ya mato ke pipi Nabi. Nabi tersinta. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo ndak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Jadi ayo mato ko ampe macam keluarnya Bu. Pertama menahan sakit. Ibu kutiko beranak sonsang sakit nak? Sakit. Keluar ayo mato tu. Nan kedua galak talampau asik. Keluar ayo mato. Nan ketiga sabana rusuh. Nan kampe ayo mato buayo. Aku induk-induk namanya. Seketik mencebek, seketik mencebek. Bamang kau ayam mato buayo, buayo tu ndak pakai pori ba. Dek kulit no tabaka se ndak ado pori no. Jadi paluah no keluar ka ayam ha. Kamato, atung kau ayam mato buayo namanya. Nyo ndak sawana ayam mato do, tapi paluah. Nah. Kaki ambo digigit kalau ya Rasulullah. Bangko ndak dijagoan ambo ibu ambo deng kau Rasulullah. Ya kan? Adik kabe di Nabi jo sorban di pao ko. Tu nan digigi kalau tu diturih. Jo tunjuk liau. Tu diraci biso tu keluar. Ah sudah tu nyo betuan tangannya ke langit-langit. Ya kan? Adik tempen kana luko tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauk. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Itu ndak doa Nabi itu ambo saya menambah tu mami ko sat. Asyik kaki Abu Bakar ko. Lasiek kaki ko, sawana menangih no lai. Bam ko menangih kau Abu Bakar sakit yo indak Rasulullah. Turang kures kemari Rasulullah. Rupo telingo Abu Bakar ko samo jo telingo lintah. Nyar yang bunyinyo. Kata Nabi, jan sedih Abu Bakar, Allah beserta kita. La tahzan innallaha ma'ana. Sudah Nabi membaca itu tiba lawah. Ibu wek no sarang di pintu gua tu. Lawah lain mencari kasih, mencari basi serupa wak buat pesantren kau. Indak dari ayah ludah saja. Kerana pesantren kau membeli basi, membeli simin, membeli kasih, keluar infak untuk itu. Lai terangkan ibu tu. Kalau lawah, ya ndak pokok membuat sarang, no irantang, no saya ayah liwa, no. Ilia mudiak, atas bawah. Dari siko ilantang idantang no keladang hutan, dari sungai nge irantang no ke koto tinggi. Ano tagak se disudui le. Jadi sarang tu dua guna no dino, tempat tinggal je mencari makan je. Jadi labah ko ndak keparak do pak, lawah-lawah ko. Nyo tudua se disudui. Kalau lalu rangi tersangkui, itulah makanan. Lalu langau tersangkui, itulah makanan. Sekali-sekali lalu kumbang. Lai tersangkui, putih banang lawah. Aco itulah produk hukum nan ditinggal Belanda di negara awak. Nang ketek tersangkui nang kadang lepeh. Tu pak. Jola pak mencilui ayam gini kadua nan orang. Ikan? Aco itu. Ya. Kalau di Hong Kong pak orang korupsi gua. Lah tiba masuk ke dihukum mati go atau di kabek jorantai diperjalankan di ibu kota tu. Sawali di patontonan ke masyarakat di pasar tu. Akulah dia orang-orang korup, koruptor. Abi ko dipotong liyenya le. Di Arab dipotong tangan, di Indonesia potong tahanan. Atulah nya undang-undang jari yang lawah tu. Nang kete tersangkui, nang kadang lape. Lah, taruh Nabi berjalan. Tiba di lokasi musajik Kuba gini tu. Di kapuang lah diorang 75 orang. Orang nama ngapuang kau ketua na namono Buraidah bin Hasim. Tapi di nak tentu Nabi.
nang kada tangkok nabi, nabi itu ndak tentu dino. Iya kan? Asudai kapuang no, Abu Bakar jo nabi kan sama putih baju no. Sudai kapuang no nabi itu. Kok kemelawan ke nabi ndak bisa do, Pak? Pakai senjata 75 orang. Tapi jangan salah bunuh. Aba tanyonyo, pas lo nyoba tanyo ke nabi. Nabi tenang saja menghadapi. Man anta? Nyo gertak tu. Nabi tersenyum. Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kata nabi. Isa bui enoi nyekno duo. Apa itu sekecil orang tu? Hanya itu yang nabi tangannya. Bang, kau tak pandai engkau. Benar engkau cucu Abdul Muttalib? Iya. Berarti namamu Muhammad? Iya. Benar engkau cucu Hashim? Iya. Engkau sialah, kata nabi. Adialah jadinya. Ambo Buraidah bin Hashim. Kampuang di mana? Di Syria. Ayo ini ambo Abdul Muttalib bercerita apa no babini mudo di Syria. Jadi orang babini mudo kau sejak dulu lah, Pak. Nah, kini kan. Engkau lah anaknya kiranya. Iyo apa ambo berceritanya pinyo piyui di Makkah. Engkau lah kiranya. Iyo kata nabi. Walaupun engkau kau kakek ambo, inyi ambo, tapi ambo tua dari engkau. Bamang kau engkau kapuang ambo basanya togo. Ambo diupah di orang Quraisy untuk membunuh engkau. Bangku nak dibunuh ambo kalau bersobok kau, kata nabi Muhammad. Saya bangga anak cucu saya jadi rasul. Kalau ambo bunuh engkau, samo ambo gapuk membuang lama, jadi membuang kawan. Tinggi lo dia ambo 5 rupiah dari 5.000. Muhammad, maafkan saya. Jadi kini ba, kata nabi, ambo ke masuk Islam lah. Cucu Allah menolong nabi tu, Pak. Urang nala bulik pengananyo 75 urang no. Tak kebisa kan nabi melawan diputati no de Allah. Itulah hidayah. Hidayah. Akhirnya dia bersadat. Nang kecek nabi, kawan engkau kau lah menerima upah ke Allah. Tu bah. Nang biasanya nyo patuh jo ambo mah. Ambo cubo lu aja. Kawan-kawan, orang nang kita kapuang ko yo ikonan Muhammad, ikonan ka kita bunuh. Tapi setelah dialog ambo jo nyo, kiranya kami ko ba cucu ba inye. Inyo cucu ambo. Ndak sampai hati ambo membunuh do. Ambo lah masuk ke agamonyo. Asajo resiko bi ambo terima. Kawan-kawan ba aj. Kamano loyang ba belok pak kasinan lilin ba main. Oke okay, bos. Akhirnya nan 74 orang tu masuk Islam. Ala cukui cie Jumaat. Ala hari Jumaat kutiko tu. Diperintahkanlah Jumat pertama oleh Allah kepada Nabi. Batonggo Nabi dia teh tunggu korma memberikan khutbah. Orang tadi tu alum pandai lah. Adi suruh serukuk jajan dek Nabi rukuk sujud saya. Tak ada yang dibaca. Angkini ada orang tak mau beraja apa. Nyo rukuk sujud saya nyo. Supaya lagi sembahyang tu kecil orang. Nanya baca nak ada orang. Sudah salat bapak-bapak. Bergema salawat sekeliling kota Yasrib itu. Itu Yasrib namanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Barabui orang sudah tu membawa nabi makan, Pak. Nyik lubuk membawa kupucuk, membawa Ustaz Maisir membawa. Ya kan? Kalau pai ke rumah Ustaz Maisir, ah kecik nyik lubuk. Sabih-sabihan nabi kau macam. Apa kata Rasulullah? Onta saya ini onta terdidik. Saya lepaskan onta ini. Di mana dia berhenti nanti. Bau makanan ibu-ibu jo pak-pak ke sinan. Sinan awak makan bersama. Kini lah ada cara makan bersama.
Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kiroto itu berarti unto dari suatu bangunan. Nyatanya di Nabi, itu asinan itu. Itu rumah yatim ya Rasulullah. Barah hebatnya unto Nabi itu, Pak. Tantu dinyo sampai anak yatim. Kalah lu awak dinyo. Ada orang yang tak acuh saja nasib anak yatim ke, Pak. Sedang diunto oleh tantu anak yatim. Jadi disusion anak yatim dan sekeliling awak tak? Ya kan? Kita bapak dan ibunya. Anak yatim yang di sekeliling kita tinggal. Atau mengkodi musaji, ada celengan anak yatim, ada anak piatu, ada fakir miskin, ada MDA, ada bangunan masjid. Di siku cele ditambah, ada bangunan pesantren. Isi itu, bertanya mau ke ibu cele boleh? Abedana sadakah jo infak. Kalau sedekah tidak ada pitih galak sawak dalam sedekah je mah. Tu Nabi ngecek nak mod. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau infak jangan galak sawak ke ketidi yang lalu tu. Tidak yang lalu tu. Ndak izinnya. Disi ada je orang ketidian lalu tu nyo pura-pura lalu tu. Lah terlampau ketidian tu kau dah jagonya li. Tu mengicuh diri wak. Tidak kaum muslimin akan hilang apa yang kita berikan untuk bangunan pesantren di tempat cucu-cucu kita ini dididik. Semuanya akan bernilai amal saleh di sisi Allah yang akan beruntung di akhirat. Orang yang memberikan infak sedekahnya untuk pembangunan pesantren ini. Semoga peran pesantren Darul Makmur bertambah sejahtera, baik kesejahteraan pesantren, kesejahteraan murid, belajar, proses belajar dan mengajar makin sempurna, dan orang-orang yang berkiprah di sini diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berniat hijrah kepada hal yang lebih baik. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau adonan salah apa ibu, itu dari ambo sadonya. Ambo lah sampean tadi, karena ilmu ambo tidak langkok. Lede gaya maaf ambo tua. Salah ke Allah ambo minta ampun. Asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.